balik lagi dengan aku. Kita terusin buat gambar-gambar ini. Apa ya? Bongkar pasang kali ya. Depannya bongkar pasang. Terusin yang kemarin. Oke. Kemarin kan kita udah bikin berapa? 3 kan. Nah, sekarang kita bikin yang toko makanan penutup Hawaii. Oh ya. Here we go. Apa ya? Oke. Ini ada apa ya? Apa ini? Ya, kita rangkai dulu lah pokoknya ya. Iya. Yang bulat-bulat ini bukan. Kayaknya ini deh. Ya benar. Terus yang ini di sini. Terus mana? Kayaknya yang bawah udah deh. Berarti yang atas kan. Oh iya bener. Terus yang di sini apa? Ini kah? Iya. Terus ini bener. Ini perabotan atau apa sih? Ini apaan? Enggak jelas loh. Ini apa juga? Jadi penasaran loh. Tapi kalau nggak dirangkai itu kayak kepikiran. Nah sekarang kita ya bagian yang atas ini, tinggal atas ini semua ini pasti ya. Yep, nice. Ini bulat-bulat sama ini pasti di sini, ya kan? Bener. Di mana ini? Masa kebalik nggak? Yep. Ini pasti buat tutup lemari nih, ya kan? Lanjut. Ini toko ya? Kayaknya sih. Tapi kok ada daun kelapa? Yep. Nice. Terus yang segitiga itu apa? Yang mana? Ini pasti, ya kan? Enggak bohong. Ini kan ada tunas kelapa ya. Ini taruh mana? Pohon kelapa ini? Iya kan? Bukan. Bukan loh. Iya benar. Terus pohon kelapanya taruh mana nih? Kok 2? Berarti gini. Iya. Kena prank saya. Ini apa? Maaf. Kelamaan ya. Bener kelamaan kalau aku yang ini bingung. Padahal gampang nih, akunya aja yang kelamaan. Ini bukan bro ya kali ini. Gimana sih masa? Oh ini di sini. Siapa yang bilang di sana? Oh ada mbak. Oh mbak beli nanas loh, beli buah loh ini. Terus ini yang buat bawah mana? Ini bukan loh. Ya benar. Di sini. Di sini. Yap, betul sekali. Ini toko punya siapa ini? Ini mbak ambil nyom, ini mbak tinggal nyomot doang loh, nggak ada yang jaga loh, wah bahaya ini. Terus ini kita bikin, oh keren kedainya nggak ada,
yang apa penutupnya ternyata ada ini. Ya kalau gini kan seenggaknya aman ya. Nah, toko aku udah jadi. Hello, look out. Oke. Look for some fruit.